Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Ilham Salahuddin melakukan kunjungan kerja ke Polres Kapuas dalam rangka meningkatkan solidaritas dan keakraban antar Kapolda Kalimantan Tengah dan keluarga besar Polres Kapuas. Kedatangan Kapolda didampingi istri serta Wakapolda Kalteng dan pejabat Polda Kalteng saat itu disambut langsung oleh Kapolres Kapuas Ajun Komisaris Besar Polisi Esa Estu Utama bersama istri serta jajaran Polres Kapuas. Kedatangan orang nomor satu di jajaran Polda Kalteng saat itu pun disambut juga dengan pengalungan bunga yang dilakukan oleh polisi cilik. Kemudian disambut dengan tari-tarian penyambutan suku Dayak. Turut serta menyambut kedatangan Kapolda saat itu, Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat didampingi istri, Wakil Bupati Kapuas Muhammad Nafiah Ibnur dan Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Ardiansyah. Kapolda Kalteng Irjen Polisi Ilham Salahuddin dalam paparannya di hadapan seluruh jajaran keluarga besar Polres Kapuas mengatakan, keberhasilan Polres dalam menangani suatu masalah, tugas pokoknya adalah keberhasilan semua anggotanya. Karena di situ sudah ada kewenangnya sesuai tupoksi. Namun sebaliknya, kata Ilham Salahuddin, bila ada kegagalan dalam melaksanakan tugas pokoknya, maka itu adalah kegagalan Kapolresnya. Keberhasilan Polres ini dalam menangani suatu masalah atau dalam merasa tugas pokoknya adalah keberhasilan semua anggota. Karena di situ sudah ada pendelegasian wewenang. Kapolres bilang serse, dilaksan oleh Kasat Serse, baik itu Serse dan Serse Narkoba. Kapolres di bidang lantas sudah terdelegasikan kepada Kasal lantas dan seterusnya. Kalau ada keberhasilan dalam operasional, dalam tugas pokok, fungsi peran, itu keberhasilan seluruh anggota. Tapi kalau ada kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi peran, adalah kegagalan Kapolres. Sebelumnya, dalam kunjungan kerja dilaksanakan oleh Kapolda Kalteng saat itu, dilakukan acara mancing bersama pejabat Polda Kalteng bersama jajaran keluarga besar Polres Kapuas di tempat pemancingan Ekasari, Kecamatan Kapuas Hilir. Dari Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, Irfan Syah, Jurnal TV.